agak jauh sedikit, nah agak sampai sedikit. Biar agak renggang gitu loh, oh, agak renggang. Kenal dari mana? SMP. Kenal dari SMP? Iya, SMP. Pacaran udah berapa lama dong? Kalau pacaran baru setelah SMA. Iya, setelah lulus SMA baru pacaran. Lama banget, berarti udah berapa lama pacaran? Kurang lebih 8 tahun. Kenapa? Kenal dari mana? Kenal di SMA. Pacarannya kapan? Jadi ceritanya dulu Kak Dian ini ketua OSIS saya. Saya baru masuk SMA. Jadi dia mau ospek gitu loh. Iya, ospek. Oh. Tapi kesan lagu pada yang gitu. Kenal dari mana? Kenalnya langsung di rumah. Omnya main ke rumah. Kan saya tempat berdinas di Kodim Luhan. Awal pertama tuh kenal dengan papanya kan. Saya pun juga tidak tahu kalau papanya punya anak perempuan kan gitu. Jadi pas pada hari lebaran itu, sebelum lebaran di malam akhir itu kan, saya mainlah silaturahmi ke orang tuanya. Tiba-tiba saya belum lama duduk di rumahnya, dia kan masuk, assalamualaikum gitu kan, ceritanya gitu. Waalaikumsalam. Terus papanya bilang, oh ini benarkan ini Yolan anak pertama itu. Habis dari sana, saya coba memberanikan diri untuk komunikasi lagi lebih dalam ke Yolan begitu. Udah berapa lama kenal baru? Untuk kenal kita sudah 2 tahun. 2 tahun pacaran? 2 tahun kenal langsung pacaran tanpa lagi pacar-pacar. Soalnya udah ACC orang tua ya, udah 3 ACC. Orang monitor gitu. Kenal dari mana? Kenalnya itu waktu dulu semasa sekolah. Dulu kan waktu kelas 3 SMA itu. Maksudnya kalau saya dulu sering bolos sekolah, main-main ketemu dia. Oh, bukan satu sekolahan? Bukan, beda sekolah. Saya dulu kan waktu tahun 2001 itu pernah ada peranggam. Saya ngungsi di Medan. Dan pada saat itu saya sekolah di sana sampai kelas 3. Okay. Kelas 3. Ya itu bisa ketemu dia, tapi itu belum masa pacaran. Udah berapa tahun berarti kenal? Ya kalau kenal ya hampir 8 tahun, tapi masa pacarannya itu ya udah berjalan hampir 7 tahun. 6 tahun pacaran lebih. Tante sama om kenal dari mana? Saya pinjin dari SMP. Pada sekolah ya? Dari sekolah ya? Satu kelas apa? Saya pinjin satu kelas. Satu kelas? Berarti seumuran. Berarti udah pacaran berapa lama dong? 13 tahun. Tapi dulu udah sempat break. Break berapa lama? Cuma ujian SMP. Udah kenal berapa lama om? Kalau kenal kita mau jalan 3 tahun. 3 tahun? Pacarannya udah berapa lama tuh? Jalan 3 tahun. Pacarannya 3 tahun juga. Kenal di mana? Kenal waktu masih sekolah ini. Wah? Dari dia pindah ke Palembang, terus kita lost contact, jadi ketemu lagi komunikasi. Kenal udah berapa lama om? Sudah jalan 3 tahun. 3 tahun. Oke. Kenal dari mana? Media sosial. Media sosial. Apa itu media sosialnya? Facebook dulu. Facebook? Ya. Siapa yang ngeliat duluan? Siapa saya? Kenapa kok harus Tante Anissa yang diet? Atau ada puluhan orang yang diet sampai dia ngejawab cuma Tante Anissa? Mungkin jodoh jadi mau nerima saya. berarti ada puluhan yang diet terus yang nerima Tante Anissa gitu. Termasuk Anissa juga apes juga gitu.
berarti dia lagi nganggur makanya di staff ya. Mungkin ya juga ngisi lowong, hatinya mungkin lowong, wah ini ada yang nganggur mungkin ya, agak-agak ganteng dikit, jadi mau ya. Sudah berapa lama kenal Om? 4 tahunan. 4 tahun, berapa lama pacaran? Hampir 4 tahunan dulu, awal pertama itu tahun 2016. 2016 sama kenal itu sampai sekarang. Kenal di mana? Kebetulan kan dulu itu kenal dari orang tua kan. Orang tua kan sama angkatan juga. Ceritanya sama-sama anak kolong. Sama-sama anak kolong. Ya kebetulan kenalan, terus cocok. Kita cocok. Terus ya yakin ya sampai sekarang kan berjodoh. Sudah berapa lama kenal Om? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun? Ya. Pacarannya? Pacarannya kalau kenal itu kan satu kampung. Oh. Satu kampung. Kalau pacarannya sekitar 5 tahun ya? Iya. Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya. Kenal udah berapa lama Om? Udah 10 tahun. 10 tahun? Pacarannya berapa lama? Ya 10 tahun itu. Sudah berapa lama kenal Om? Sudah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? Pacarnya berapa lama? Iya, pacarnya 5 tahun. 5 tahun juga. Ya. Kenalnya dari? Adik sekolah. Adik sekolah? Iya. Oh. Sudah berapa lama kenal? Menjauh, ini sudah 9 tahun. Oh, 9 tahun? Oh, pacaran 9 tahun? 9 tahun. Kenal dari mana, Om? Di sekolah SMA. Sekolah SMA 9 tahun. Dari kapan kenalnya? Kenalnya dari tahun 2018 sih. 2017. 2017. Sudah berapa lama pacarannya, Om? Kalau pacarannya dari 2018, hampir 3 tahun. Gimana sih, Om? Omnya nggak tahu. Gak pulang itu. Oh, kapan tanggal pacaran jadian? Om, tak tanya. Gak tahu, Bu. Gak pernah ngitung-ngitung lagi. Terus gak pernah tahu, gak pernah anniversary-an gitu. Gak pernah. Kenal dari mana? Kenal di Malang, Ibu. Di Malang? Di Malang. Kok bisa? Dulu tesnya di Malang, ya. Salon kuliah di UM. UM sama tesnya kan beda, jauh. Saya latihannya di Gajayana, Bu. Nah, tapi ini guru kimia, beda. Kok bisa kenal? Kan waktu itu lagi olahraga, Bu. Oke. Olahraga terus umumnya ngapain? Latihan di Gajayana. Iya, tapi itu kok bisa kenal? Itu gimana ceritanya? Kenalan, Bu. Oh, kenalan. Oke, ada kenalan. Kenalan. Habis itu? Ya, saling dekat, saling dekat, saling cocok. Kok bisa suka sama umumnya? Tidak tahu ya. Nasib begini. Sabar, Ibu. Oh, sabar.